selamanya. Betul betul betul. Oi, tengok layang-layang aku. Terbang tinggi. Siapa boleh lawan? Menang dapat apa? Menang dapat gentik tangan korang semua. Hah? Tak suka, tak suka. Nanti tangan sakit, Ma. Ya, benar. Yuk, Meme. Kita main berdua aja. Siapa itu? Tengok sini, tengok sini. Entah. Tapi dengar suara macam Ihsan dan Fizi. Ihsan! Fizi! Rambut kaya baru. Iya, jantung pun. Mail, buat rambut macam itu. Cantik. Terima kasih. Rambut yang cantik buat apa? Aku nak aku yang cantik. Eleh, cemburu lah tu. Apa yang korang dah buat kat rambut tu? Rambut ni? Kita orang pakai krim rambut ajaib. Daddy Ihsan punya. Haa, jadi aku baru beli. Apa yang ajaib sangat? Aku boleh buat remos. Bergaya betul. Aku nak cuba pakai, boleh pinjam? Saya dengan Susanti memang pakai. Boleh enggak? Tapi krim ni untuk lelaki. Oh, ya kak? Kita orang pun nak pakai. Nak pakai kat mana? Korang bukannya ada rambut. Botak. Nak, kemaskan rambut aku. Aku tak Upin, Ipin, buat apa tu? Penat, Opa. Duduk sekejap. Eh, kenapa ni? Menangis ke? Tadi, Upin siji. Dia kata, Upin dengan Ipin budak botak. Alah, dia tak salah pun. Memang korang botak. Dah, jangan merajuk. Kawan je baik-baik. Opa, kenapa rambut kita orang tak tumbuh-tumbuh? Macam kawan-kawan, semua ada rambut. Diorang boleh buat macam-macam gaya rambut. Besar nanti tumbuhlah tu. Tapi, kita orang dah besar lah ni. Upin, Upin. Hantar ni kat Atok. Tengok. Hah? Akak pun ada rambut. Patutnya akak pun botak macam kita orang. Hah? Apa? Ish, jatuh. Pergi cepat. Elok, elok. Assalamualaikum. Atok. Oh, Atok. Atok. Mana tu ni? Upin, tengok ni. Atuk, akak ada bagi makanan. Iya, terima kasih. Atuk, ha? Nak ni? Mana kau dapat?
dalam bakul tu. Ambillah. Apa yang korang buat tu? Minyak tumbuh rambut menjarak. Minyak tumbuh rambut mujarab? Mana dapat ni? Atuk bagi. Boleh cuba kan? Boleh. Tapi tidur nanti, minyak jangan kena bantal. Tahu. Sebab tu kita orang dah siapkan ni. Habislah sekok opah bawa minyak. Dah, tidur. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Hah? Tak bangun lagi? Upin, Ipin, bangun. Nak pergi sekolah ni. Rambut dah tumbuh. Hebat juga. Apa ni pagi-pagi dah? Papa. Dah jatuh rambut. Macam mana? Kita orang pakai ubat tumbuh rambut ni. Opa, kita orang pakai cepat siap je. Nanti lambat ke sekolah. Betul ke ni? Betul. Opa, ada rambut. Selamat pagi, kawan-kawan. Dua, tiga, ikan laga. Siapa itu? Upin Ipin ke? Nama saya Upin. Dan ini adik saya, Ipin. Jom duduk, Upin. Jom. Saya tak percaya. Tiba-tiba ada rambut. Iya, aneh. Tapi mereka kelihatan ganteng, ya? Ya, loh. Segar dan ada gaya. Iya, betul. Ipin, Ipin, macam mana tiba-tiba je korang ada rambut? Haa, lebat pula tu. Adalah, jangan cemburu. Bilek, rambut palsu tu. Rambut betul lah. Suka-suka. Ya, dia ni rambut. Saya Ipin dan saya Upin. Wah, dah ada rambut. Sukalah sangat. Apa reaksi kawan-kawan? Diorang terkejut. Tak percaya. Tapi ada yang kata segak bergaya. Betul. Cikgu Melati sampai pingsan. Lah, kesian dia. Tapi memang opah pun terkejut, nyaris pingsan. Opah, petang nanti nak pergi rumah atuk. Nak terkejutkan dia. Pergilah. Tapi jangan lebih-lebih. Atuk tu dah tua. Nanti terkejut, lain pula yang jadi. Lebih kau ni. Assalamualaikum, Atuk. Waalaikumsalam. Apa hal pakai sekop? Ipin, kau sedia. Satu, dua.
Cepat bangun. Bangun. Bangunlah. Cepat bangun. Kenapa kak? Atuk pingsan tengok rambut kita orang. Oh, nak sangat ada rambut sampai termimpi-mimpi. Kesian. Dahlah, pergi mandi. Boleh sarapan. Bila. Rambut? Cakap ya. Alah, kau ni... Apa takut-takut? Cakap! Apa yang jadikan kita orang nama palsu? Sampailah. Buah kelapa. Ini siapa? Jadi kawan-kawan tak suka Upin dan Ipin ada rambut? Tak! Aduh! Ya. Nah, terima kasih bagi kita orang pinjam. Jarak betul dengan budak-budak tu. Selama ni aku pakai. Ish, tak boleh jadi ni. Eh, bertuah punya budak. Kemas kan? Kawan-kawan. Upin Ipin botak segak bergaya. Upin Ipin botak ada manisnya. Jadi sambung. Upin Ipin botak bukan sebarang botak. Upin Ipin botak memang luar biasa. Macam tak masuk je. Budak-budak ni, penat aku beli, dia buang macam tu je. Upin! Upin! Alamaknya! Betul-betul-betul! Kau ni semua sedia? Sedia! Satu!
Pemenangnya Mayu. Yeay. Tengok-tengok, aku menang. Kawan-kawan, tengok ni. Apa tu? Apa itu, Hasan? Kenapa ni? Ini mahal tau. Mana cantik. Saya suka, saya suka. Memanglah cantik. Daddy aku hadiahkan. Kecilnya hadiah kau. Kecil-kecil pun hebat tau. Korang mana ada? Apa ni hebatnya? Ya lah. Hebat cantik lah. Apa bising-bising ni? Tu ikan nisan. Oh, ikan ni. Seko je. Ha, korang tengok ni eh. Kenapa tu, Mak Im? Jemin? Oh, ikan gado. Apa ni, Mak Im? Lagilah. Dua kali tengok, singgit. Apa Mak Im ni? Itu pun nak kira. Dah, aku nak balik. Tengokkan rumah lagi seronok. Cermin rumah aku besar. Apalah Mail, kita sudah dah dapat tengok. Ada nampak Hasan tak? Tu? Intan payung! Tunggu! Tumpan dah bising. Mana nak dapat ikan macam tu eh? Pergi je pasar, banyak. Iya, banyak. Jom Ipi, kita bagi tahu Akka. Ya, Kak. Saya tak pernah nampak pun. Hei, diamlah. Aku... Lu tipu. Tak baik tau. Nanti lu punya Tuhan marah. Bukan tipu. Gurau saja, Ma. Haiya. Apa lah, Ma? Akka! 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 Apa? Cepatlah, cakap. Akka, esok pergi pasar tak? Tak. Kenapa? Esok kan sekolah? Sekolah. Kalau tak pergi sekolah, boleh? Boleh. Tak nak pergi sekolah, ya? Taklah, gurau je. Habis, bila Kak pergi pasar? Hujung minggu. Naikkan. Akak nak pergi pasar. Yelah. Yeay. Ipin. Dek, ayam. Ini berapa? Sekilo 12 ringgit. Cuma sari mie gelas yang semua rasa ada sosisnya. Sosisnya rame. Tanpa pengawet. Mancap. Cuma sari mie gelas yang semua rasa ada. Kakak, beli ikan. Ikan? Kat kedai tu. Ni tak nak? Tak nak. Nak ikan. Ha, yelah. Apa ya, Pak Cik? Murah. Ha, Aunty. Bagi ikan ni sekilo. Ikan keli, Kak. Kita orang bukan nak yang ni. Oh, salah ya? Ha, yang ni? Bukan. Ikan yang kita orang nak tu kecil. Cantik. Ikan ni? Habis? Ikan ni? Bukan. Yang ni? Bukan. Ni? Bukan. Ikan tu hidup. Ini ikan tak? Thank you.
Kenapa? Apalah nanti tu. Jual ikan pun tak tahu nama ikan. Betul-betul-betul. Kenapa ni? Tadi kat pasar. Mari. Ha, apa nama itu ikan? Ikan laga-laga. Oh, ikan laka. Bukan, ikan yang boleh laga-laga tu. Yaloh, ikan laka lah. Bukan. Aunty, bagi ikan ni sekilo. Ikan ini enggak? Okey. Ha, sekejap. Bagi. Murah. Ini setengah kilo. Oi! Lari! Wah, kacau je. Ini duitnya, ya? Buat malu je. Lain kali, korang jangan ikut. Ish. Betul lah Nyonya tu cakap. Nama ikan tu ikan laga. Ikan tu mana ada jual kat pasar. Tapi Mak Il cakap. Mak Il. Kalau nak ikan laga, kena cari kat sungai. Banyak. Ha, korang berdua jangan berangan nak ke sungai. Bahaya. Opa, macam mana ni? Betul cakap akak kau. Bahaya. Tapi, kalau pergi dengan Atuk, tak apa. Ha? Atuk! Apa? Kacau je Atuk tengah tidur ni. Atuk, Atuk tahu tak? Tak. Isan ada ikan baru. Cantik. Jadi? Mari pergi sungai, tangkap ikan. Tengah-tengah hari buta ni kau nak tangkap ikan. Ipin, Ipin. Jom. Mana ikan? Baik, kuda itu. Sabarlah, Mimi. Sampai lagi. Ma'il, mana ikan? Lama lagi, Kak. Shhh, jangan bising. Nanti ikan lagi. Hei, tak ada bising pun, tak ada ikan. Tangkai! Alah. Upin. Tak ajak pun. Dah korang tak ada kat rumah? Yaloh, Opa cakap lu orang pergi pasar. Beli ikan. Tak ada pun ikan tu kat pasar. Aku gurau je. Maaflah. Penat kita orang cari. Eh, korang datang ni dengan siapa? Ma'il. Dia yang ajak. Tak boleh macam ni. Kalau nak memancing, nombor satu. Ada beritahu mak bapak? Ada, ada. Tak. Is. Dah salah tu. Nombor dua. Kena ada orang dewasa temankan. Macam kita orang. Atau temankan. Nombor tiga. Ada lagi. Kenalah ada umpan. Mari kita pancing. Mail, banyak dapat ikan? Ikan tak ada. Itu ada. Ish, banyaknya sampah. Sungai kita ni dah tercemar. Patutlah tak dapat ikan. Kita patut sayangi sungai kita. Betul. Ha, apa yang betul? Atuk. Tahu pun. Sungai ni... Ini besar ni. Lagi tu. Besar dalam balti tu. Tapi, kita orang nak ikan lain. Lah, nak ikan apa pula? Ikan laga. Kenapa kau tak cakap dari tadi? Ikan laga mana ada orang pancing? Ah, guna ni. Apa ni? Oh, saya tahu. Mama saya guna buat kopi. Tapi kecilnya. Kopi? Itu tapis lah, Meme.
Ini tangguk. Apa lagi tu? Tangkaplah. Kalau nak tangkap ikan laga, bukan kat sini. Mana tu? Hei,